tanggal 2 Oktober, kira-kira jam segini, jam 3:30 sore. Saya lagi di jalan tol di Bekasi, habis hadir resepsi. Ditelepon, yang telepon Kakak Willy, mana Kakak Willy sini? Ayo Kakak Willy, ha, siap Kakak Willy telepon. Kak lagi di mana? Di Bekasi. Bisa ke DPP? Bisa ke DPP. Dipikir mau ajak ngopi sore. Ajak ngopi sore. Ketika datang seluruh keluarga besar DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan kita ngobrol berdua, dan saya bilang kita akan deklarasikan besok, apakah Anda siap? Apakah Anda siap besok? Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi, Zaimin, you are the second victim. Hahaha.